angkat tangan. Menyedihkan. Oke, pertama buat pembukaan dulu, gue pengen jelasin tentang social network. Apaan sih social network? Teman-teman main Facebook pada tahu nggak nih? Social network itu menurut Wikipedia yang saya dapatkan, pertama sebuah hubungan antara suatu organisasi atau perseorangan yang untuk suatu simpul yang di mana tuh di situ terkait berdasarkan relationship, knowledge dan lain sebagainya. Nah, kedua Facebook. Facebook, apa sih Facebook? Kita main Facebook tapi nggak tahu artinya Facebook. Nah, pertama tuh social networking site, jadi tuh sebuah website yang berbentuk jaring sosial. Terus di situ banyak juga informasi-informasi tentang profil kita yang mudah kita tulis di sana. Di situ juga berbasis dengan jaringan. Terus kita juga bisa melihat teman kita misalnya ada status nih, kita bisa lihat di di beranda kita. Facebook account security. Nah, si Facebook itu di FAQ-nya itu udah memastikan gitu kalau di sistem servernya itu dia aman. Tapi soft hacking atau keamanan itu nggak selamanya soal tentang aplikasi software. Kadang-kala kita juga mesti juga ada keamanan dalam sistem hardware-nya, fisiknya, dan juga masalah tentang operasionalnya, manusianya dan lain sebagainya. Sekarang sebagai contoh gini, hacking yang nggak selamanya tentang software, kita bisa aja melakukan social engineering untuk mendapatkan sesuatu. Jadi menurut saya yang apa yang dibilang oleh Facebook tentang FAQ itu tidak 100% itu aman. True story. Kita di sini ada dialog antara hacker dan temannya pahlawan bertopeng. Nah, sebelum aku jelasin tentang ini, aku ingin cerita sedikit. Ini saya dapat inspirasi buat bikin presentasi ini tuh dari seorang teman yang ada di IRC. Dia tuh pernah cerita tentang dia tuh pernah melakukan hacking terhadap seorang hacker Facebook account-nya lebih tepatnya. Jadi dia bercerita, akhirnya saya punya inspirasi buat nampil ini dia di Second. Saya minta izin sama dia untuk ditampilin di sini. Akhirnya saya diizinkan dan saat ini saya berada di sini. Yang pertama, si hacker tuh ngomong sama temannya si pahlawan bertopeng. Woi, om, ngaji gimana nih? Kita kan sih emang marah alim nih, kita si hacker ini. Terus, sabar lu, gue lagi cari orangnya nih. Dia ibaratnya awal-awal pembicaraan. Dia itu, si temannya pahlawan bertopeng ini nanyain nih, lo tau gak nih grup Facebook ini? Nah, grup Facebook ini yang salah satunya yang akan menjadi target kita. Emang kenapa tuh om? Si hacker bilang kan, wah si mas pahlawan bertopeng lagi stres, dia dikata-katai sama grup Facebook itu. Kenapa gitu kan? Kenapa nih? Gara-gara ngasih nasihat jangan ngerjain jangan kerjaannya cuma di Facebook doang. Si Levi Slammers itu orangnya. Nah ini nama tidak sebenarnya ya, jadi buat yang nama nicknya sama, ya ini cuma ilustrasi aja. Nah tuh, gimana tuh baca doi itu? Kayaknya dia lagi rusuh banget nih di grup Facebooknya. Yoman, wah si Yoman. Akacu tuh situs XXX lah itu. Saya sensor, juga diembat sama dia. Kalau ngeliat di fashion sih anak Yoman, si hacker bilang begitu kan. Selanjutnya, si pahlawan, temannya pahlawan kami bilang, Yoha, udah sono lo kerjain tuh forum, grup Facebooknya sama webnya anak Yoman. Yoman itu grup ilustrasi
ada suatu grup Facebook.